Saudara RS, 17 tahun, yang masih duduk di bangku SMA di Kota Sorong diperkosa oleh 6 orang lelaki. IB, 18 tahun, adalah pacar RS pertama kali yang melakukan persetubuhan. Setelah itu RS digilir oleh teman-teman IB. Kapolres Sorong Kota Kombes Api Perdana Yudianto menyebut bahwa siswi SMA ini diperkosa secara bergantian oleh 6 orang termasuk pacar korban. Tindak pidana pemerkosaan ini dilakukan oleh 6 pelaku. IB 18 tahun, kemudian FB, SN, MS, MO, KK. Sementara kita masih melakukan pengejaran terhadap satu orang tersangka atas nama KK, jadi masih DPO. Untuk korban RS, 17 tahun, pelajar. Jadi kronologisnya bahwa korbannya adalah pacar dari salah satu pelaku. Kemudian pelaku mengajak jalan-jalan korban ke kompleks Bambu Kuning. Kemudian di TKP dicampuri dan disetujui secara bergantian oleh pelaku dan teman-temannya. Untuk penerapan pasalnya, kita kenakan pasal 81 ayat 1 junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Junto pasal 64, ancaman hukumannya maksimal 20 tahun, minimal 5 tahun, dan denda 5 miliar. Atas perbuatan dari keenam pelaku ini, mereka mendapat ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara, serta denda 5 miliar. Anggreni Sumbung, CWM Channel.